told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why. Thomas Doll mengaku bahagia dengan progres pemain Persija. Para pemain Persija Jakarta menunjukkan perkembangan yang apik pada sesi latihan dengan intensitas tinggi. Persija Jakarta menggelar sesi latihan dengan intensitas tinggi untuk persiapan lanjutan BRI Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Para penggawa skuad Macan Kemayoran mengalami peningkatan dalam segi fisik selama mengikuti sesi latihan bersama. Hal tersebut membuat pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, gembira dengan pencapaian para pemainnya. Pelatih asal Jerman itu sebelumnya tak bisa mendampingi para penggawa Macan Kemayoran pada sesi latihan. Sebab Thomas Doll dikabarkan tengah mengalami masalah kesehatan, sehingga terlambat untuk bergabung pada pekan pertama sesi latihan. Kendati demikian, Thomas Doll telah mendapatkan obatnya, yakni laporan dari hasil sesi latihan para penggawa Persija Jakarta. Thomas Doll mendapatkan laporan hasil latihan dari asisten pelatihnya, Pasquale Rocco. Ex-pelatih Borussia Dortmund itu mengaku senang melihat laporan latihan pada pekan pertama. Menurut Thomas Doll, para penggawa Persija Jakarta menunjukkan perkembangan yang bagus. Dengan hasil tersebut, pelatih yang sempat bermain bersama klub Serie A, Lazio itu ingin pemainnya konsisten. Pasalnya Persija Jakarta memiliki target untuk mengakhiri musim tahun 2023 sampai tahun 2024 pada posisi 4 besar. Saya senang ketika saya kembali ke Jakarta melihat laporan latihan di pekan pertama dari Pasquale Rocco dan Paul Kinan. Semuanya terlihat bagus. Seperti yang kita tahu, Persija punya target dalam 11 laga yang tersisa ini. Dengan begitu kami harus melakukan persiapan dengan baik agar mendapat hasil positif, ucap Thomas Doll. Persija Jakarta saat ini menduduki peringkat 9 pada klasemen sementara BRI Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Pada urutan 9, Persija Jakarta mengantongi 32 poin. Jika melihat persaingan pada papan tengah, Persija Jakarta wajib bekerja ekstra keras. Pasalnya raihan poin antara tim yang berada di papan tengah terbilang berdekat dan sama.